لله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، يا أيها حرمتي para ahli ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para kiai, para kadus, para peningsir, singkatnya hadirin, hadirat, majelis taklim, Islahul Ummah, yang insyaAllah yang berusaha adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ingin pertama-tama silat yang ingin panjatan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampun masih izinin yang berbosami kenikmatan, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat iman wal Islam. Mudah-mudahan dengan semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat kian, dia penuh termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Kedua kalinya selawat serta salam tidak lupa pula kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dia kelulusani termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu samori, ada kita. Saya
10 dalam Al-Quran diri. 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi nak balik surat Al-Fatihah bila akhir huruf balik beribu-ribu kebaikan yang mengalir pahala kepada tiang perusahaan bisa jari dari dengan Torah. Maka didik bidadari mikir dari orang yang berguna. Ulama sampun ajah yang berusaha ini berbeda terdidik bidadari mikir. Sedek mansubun doa. Sedek mansubun doa. Misal Nabi Arah, Mira, kemudian Betia. Kesuruh ke anjurah. Karang-karang baca salawat. Karang-karang baca istighfar, karang-karang baca Al-Quran. Ni yang ahli. Inak-inak dia, bangun darat. Karang-karang berdiam. Karang-karang baca salawat. Bapak ni nak gerak nak lihat doa, teman-teman. Tunggu. Karang-karang baca salawat. Arang waya, negeri periak masih salawat. طلع البدر علينا من سميات الوداع. Ike sambil goreng apa? Ali tak jual gorengan sambil goreng. Ike tolong albadur alaih. Salawat. Ike ngaji. Ike lain di lokak. Lagu India. Ike ngemi senyum. Datang selama rendah harus kedek merah lamunah melahirah terus menjadari tinggil kedek marah perkayunan turun mutiak boleh boleh dalam negara yang bersyukur kemudian wah boleh jadi tukang encok cilokan. Dengan si cubek dia sendiri naik pas dia pas mira. Coba nanti dia si selawat insyaallah para biji dari cabang biji. Takuran baca Al-Quran. Jamaah saya samili misal kayun bila jari itu lamun namut solah alir sila kerang-kerang baca surat Yusuf Nigel bahasa tua dulu. Jamaah saya milir saya kayu bila jari itu lamun ini solah ini solah kerang-kerang baca surat Maria. Lalu kadang-kadang salah terkatiak. Ingin wah nikir, ingin wah dengah ngapi sah. Kesuruh si tuan guru ustaz ni, bilang juru malam baca surat Yusuf. Bilang juru malam baca surat Maria. Ingin wah suhun, keriting merah. Ini gagah marah Nabi Yusuf. Ini marah engkas marah Siti Maria. Ini wasubul mokriting berang dia jadi. Saya ini sepakat Ustaz Tuan Guru. Melekat Tuan Guru ini. Ibu jajah. Ini dia bahasa saya-saya sambil dia jadi gagah marah Nabi Yusuf solat. Baca surat Yusuf. Kok makin jahil Nabi Arab dan juru malam baca surat Yusuf. Mau kembil, syukur-syukur, mau garang kritik. Niat berikut ni kiri. Nanti niat ada zaman akhlak sebut ni kiri. Akhlak Nabi Yusuf, akhlak Siti Maria. Berbe akhlak Nabi Yusuf alaihissalam. Entertainer ya kawin barang saja kena kuzin di tengah ini demi lembek kena rompet kelami hidungmu lalu dia hebat emang ngaku balik akhlak Nabi Yusuf alaihissalam. Ingin betia mira Tuhan Kurusani sudah diajarkan oleh ulama-ulama dengan Nabi luar biasa
keinginan luar biasa. Kamu tak kurang-kurang, tak ada ngaji, labil lah iman. Ini tak panggil doang, itu bahasa macam kulit lah. Ini menurut cerita yang kan dengar. Nabi bahasa macam kulit, kulit. Lemak wahai murid, wahai anak. Lemak le akhir zaman itu yang naik layang besi tahu kesut. Ya, naik layang besi tahu kesut, kasut ke ni. Dan jangan nanti menjauh layang dasur itu, layang besi tahu dasur itu nanti menjauh sampai warna apa? Warna sampi ini, gading. Yang jauh sampi warna gading. Mereka tahu nak kira, mereka tahu berbalik sampi ini. Oh, di sini-sini, di sisi-sini pantai. Orang tu yang dah jadi mewah bantul sampi ini ke lagi. Yang ini mangan, bilang bubuk, bilang gizi. Ya tak? Ya tak? Silap pikiran ini. Ulama dahulu, ulama yang berusaha yang dahulu, dia mengubah, kita tahu satu ikan apa yang akan terjadi di akhir sama. Silap setu mau makin rapat ketar kita lapangan. Tapi kalian layang musik tahu tak soal apa pesawat. Layang besi tahu dasar itu nanti menjauh. Tulis bukan ibadin itu tuh. Ketika di macam warna ingin wah muncul sila tuh bagian tahu bagian ke sisi tahu ni tahu ya tahu mu murid itu mendor ni. Ingin wah itu bilang bubuk bilang bisu tahu ni negara mentelah. Nekan kini mana ni tu nanti kena kini mana sila kita dota kian. Wahai misal jamaah lanjut mandi dan berpakaian berlaku ni ada orang kacik ke mak dia kan? Ini mana? Bereja lagun dia secara ucapan dengan pakaian sila. Ya ini pilih gondong. Aku jadi daik dua kali yang daik terus setelah dia curun balik. Ini berpusat jadi terus ni. Mau tahu-tahu boleh nanti alamat si Google Map ni. Salah lain lalu dua kali yang kaya. Ya Allah, ruwet pakaian. Seolah-olah ini tak berpakaian jamaah kau, ini tak berpakaian jamaah lagi barang aku ni. Mau silah nanti. Terbukti apa ini? Terbukti silah. Misal lalu ini negara Mataram. Ya Allah, dua tahun bagaimana? Okay. Lebih-lebih negara bila jari terinung itu. Mau di jalan maunya, bantai burung menjadi selana lah. Bila pagi Allah, kita nak cerita bagian tahu itu. Dengan jari haji, dulu cuma. Dulu cuma dan suku lalu cuma. Pasin suku jebak. Iwat tulis astagfirullahaladzim istighfar ini istighfar lalu mutul nyumpah di batul ini dah jamak tulis ini ada-ada tembuk pakaian siwa hotel di mampu sekian juta menangi sini beli pakaian dua gaji 5,000 juni ngomong dalaman. Mundur, bisa punya batu ini. Di minuah mundur. Padahal masjid saya lain cuma ini tak lipa aku. Tak lipa. Akhir darah sahabat ini. Bila berjumpa, kalau ngaji ini. Tulis ini dulu. Mau tahu-tahu di seribu rokan itu duduk melaut. Laut air. Biar lain kau ngaji bahasa. Biar lebih Jumat. Eh, lebih Jumat mah. Maka ni tuan liwa, rajin. Tak ada lebih Jumat ni. Astagfirullahaladzim. Ya, tak ngajak ke Lomor. Lupa. Astagfirullahaladzim.
Alhamdulillah menyebut mengagum kenikmatan iman sering para sadik santikan. Jika para hadirin pada yang saya hormati, mari hidup di jajar ini ini Alhamdulillah baru sampai sampaian itu masalah kematian. Mudah kita ya sampaian negara berhubung masih dengan kematian di kelalu di dalam bumi dua kematian dulu. Ya Allah, dia kemulan jauh lagi. Padahal sehat-sehat. Ini aku dengan keluarga orang. Dan Islam kelegar dia. Karena keluarga kelegar, ibu sama si bayang masih lengkar. Kalau separuh si masih bayang, aku masih insya Allah kain dan kasih umur. Lima hari itu siaran kita di Tanggol. Sahabat lain itu. Ini kan. Gara-gara orang selengar, bakat si nagaan kelindan elan. Kelindan elan, kebetulan ini bagian elan di Bali di Kelau Gojo. Moga gara-gara ini. Bakat si kelindan, bakat betis ini ke Mokcata. Ini cerita jarak limola saya. Lalu terjauh ke Raya, terjauh, terjauh. Aku di minuah untuk lain kena penyakit itu. Mungkin ketahuan arah penyakit seorang penyakit tetanus. Bika, kira? Tahu penyakit tetanus? Gara-gara bakteri. Bakteri ini selah. Ini selah moya kanteran. Kudir meninggal itu sahabat dia. Masih patah. Kebetulan Tuhan baru dari haji lain lalu negara lalu Riyadh ya Saudi lalu mau dari haji itu baca lalu lebih mengejar sama Yusin nada saya pemakai diri Tuhan ngaji buruk ngawin persiapan itu Al-Kaisu tandana naksahu lima pakil maut dengan sekerdas dengan sekepala pentar ini para hadirin adalah dengan sepersiapan amal ibadah yang akan mereka bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhubung kematian, nanti bahasa pulang. Sab'atun tunawwirul qubur. Arah tentu arah negara itu kubur yang berusami yang akan nanti menjadi cahaya. Ia be, ia suruh lemak elek dalam kubur yang penuh sami terang benerang. Ia jadi gila demi sabagul tunau wirul kubur. Itu kubayan yang dimana nanti ketika yang penuh sami sudah mati meninggal dunia, itu akan menjadi cahaya. Saat pertama adalah nanti bersama itu al-ikhlas fil ibadah. Ikhlas tergawe nanti buat saran ibadah mungkin. Nanti niat datang lagi. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Nuntut ilmu. Lillahi ta'ala. Lalu kemudian berpangkat tambah nuruh segala macam ibadah orang itu. Lalu kita lupa niat. Al-ikhlasu fil ibadah. Lalu saya ikhlas ini kira Allah ajaran pelajaran seumur hidup tu, disensulit pelajaran, hidup sabar syukur ikhlas itu adalah pelajaran seumur hidup yang terus yang perlu kami kaji, ngaji juga terus. Saya gambaran ikhlas itu nanti undasir dengan tua lain, marak gula ini mungkin. Sila. Kupi hingga telu unsur. Lambut ya. Kami kupi. Arak kupi, arak gula, arak rasa. Kupi, gula, rasa. Kemudian kupi hingga nampi teribaratan dengan toak orang tua. Gula-gula hingga nampi guru. Para guru kita guru nurdin guru. Nah, ketelur ni kerasa nabi tante ibaratan marah bila jari
mahasiswa, murid. Sila, bareng-bareng berpikir makin. Kupi, gula, ikhlas, marhula, di dalam dalam kupi. Lama tuan kesungguhan kupi, misal kupi ni ke pahit, Nabi tersebut. Kurang gula. Ini betul, lama-lama anak-anak. Sebut je tu, emang kupi, kupi ni ke kelebihan manis. Mata yang lalu, Nabi tersebut. Gula, duit lalu gula. Duit lalu gula. Aneh lah menuak mantap rasa nani meres hubin nikian abang tu aku rasa Nabi sebut kupin tengule sila pas sekolah kena rasa kupin sebut kurang rasa Nabi sebut gule gambaran keikhlasan gambaran ni ke pijak jari. Di minuah berhasil bija jari miki saya tersebut dengan Allah saya bina nak minuah tersebut guru kita saya jadi guru jarak mungkin akan lalu jarak oh saya jadi guru dia bija jari dia kepentan di minuah tersebut lalu Nabi tersebut saya dengan Allah Allah kak keikhlasan itu gambaran dalam seorang guru kan ikhlas ia dan tersebut calonnya tengok pikiran berhasil bila jari pikiran yang tersebut tengok pikiran tapi ingat keikhlasan ini terkadang kebaikan itu yang perlu tersebut yang perlu tersebut al-ikhlasu bila ibadah ini salah satu kebayaan yang akan menjadikan dalam kubur tiap perusahaan ini bercahaya. Ini tiap lain seriup jam. Makin dikenal jam ini bukan? Jam kubur, mandi nasar keringu jam, jam awal ini. Begitu bagi. Hah? Keringu jam ke nasar? Baru setengah empat. Nika al-ikhlas supir ibadah silat mubah beramal dan bareng-bareng PR dan terusan lalu dia terusan ini jamaah lagi saya ya yang dia bantu kepada tuan guru ini maka perlomba-lomba lah pasca dibel terang mubah dengan 5,000 2,000 insya Allah lalu malam nika masih usul-usul dengan itu khusnuzon oh balik di barat ini sebayang asal kita bersiaran kesebusan semen ini bentuk arah kuasa taik jemaah asal arah hikmah dan bagi ini rajin sebayang jemaah jari rajin sebayang jemaah taik sebayang jemaah asal di minosasi assalamualaikum assalamualaikum hingga serius perlu merbot dinar lu dan temaku ni aku kena merbot ni di masih lagu susah kalau salah lalu mati apa yang tiada ikhlas al-ikhlas supir ibadah hadis hati uki hirup ni ke kranis bersedekah kemudian rajin tanagara gawe kebaikan sak lain dan lamun dia niat yang ikhlas sia-sia ni. Sia-sia. Adin sadi nasal le makna betul meninggal dunia. Nabi lamun tuah meninggal dunia gambaran dalam Al-Qur'an itu. Launa akhartani ila ajalin qarib. Dengan seorang meninggal dunia yang tidak puas dengan amal di luar dari ibadah amal ibadah ketika hidup dunia laula akhir tadi ila ajali qarib wahai Allah seandainya bau kutulah sama umur nyawa ini sesaat seberat ila ajali qarib
fa'asadaku niscaya ayat bersedekah ini dengan semua dan aku air fa'asadaku wa aku minas sholihin. Betulah kepada nenek kaji umur kemana-mana semenit membayu betulah kerana aku sedekah lulu aku sedekah iya kemudian sedekah sebut ini kemudian pahala haji kemudian pahala salainah dan aku sedekah tersebut fa'asad dan saya ingat nanti gambaran seandain atau tulah nyawa itu sesaat ini kemudian dan mungkin belum tentu waktu itu pas alat musyihat haji belum tentu seandainya perlu sami para pekayunan berpikir tutulakan nyawa berpikir lagu mana masih musim haji kemudian ibadah-ibadah selainnya sholat misa seandainya baru pula nyawa yang perlu sami waktu mikir belum tentu waktu ini ke arah waktu sembahyang lagu sedekah disebut gembel sedekah ini terikat dengan waktu ini terikat dengan yang lain-lain iya juga ini Pak Asal Jaya sekejap sebelah roh main sedekah bunyi dengan kegambaran di dalam Al-Quran Al-Ikhlasul Ibadah kedua Nabi baruan sebut ini yaitu kebayaan amal yang akan membuat perbuatan tubuh sami bercahaya sebagai penerang nanti di dalam kubur adalah birrul walidain entahlah tiap tubuh sami taat kepada kedua orang tua lebih-lebih malik dengan tawak sani al-jannatu tahta abdami umat sudah hingga terletak ini bawa naik dengan kawasan ini luar biasa dia cemburu kira-kira apa? Alhamdulillah mungkin cemburu cemburu si kembik sudah hingga dia kena sudah hingga dibawa naik dengan kawasan mamu lalu dengan ini lalu cemburu ya silap lamun sanggup putian lamun sanggup menyusup lamun sanggup ngana kelahiran sila wah cemburu kentek kemarin nikir tiang kelungan tiang jamaah salaki 15 menit doang ya kumpah anak kelihatan cemburu membelah lalu lelah, 15 menit lah tak pajol ke tuan yang kumbak ni kau bayangkan dengan doa kami dia kena waktu tengah malam tengah malam dengan ini baik dulu malam kita je baik merumung merumung tuan kamu tak terburuk baru-baru dari sana boleh usah betul tak asyik? Enggak anjir kadang-kadang saya menjawab ni mau panah molah dengan toa birrul walidain lebih lebih pada ibunda yang urusan saya nak para sahabat kita pulang ya Rasulullah saya dengan paling utama saya bakti atau hargai di dunia sampai terlalu kali kena mikir ibumu ibumu baru yang urusan jemaah lagi disebut nomor 4 nomor tujuh kali pantas tujuh kali sembek bila kamu nggak sanggup saya bertanya sanggup ketiga sakit dulu yang sanggup kelahiran sakit dulu sanggup menyusup tujuh kali kalau kamu sanggup pada tiket zina kok cemburu ya luar biasa biru ya hidayah sampai-sampai marah itu pantaslah surga itu ada di bawah telapak kaki seorang ibu aku makin lain dulu ya ini menurut kesaksian dia pribadi diminta dengan tolong lingsir aku lagi lebih-lebih terkait si penyakit sampai puluhan tahun
penyakit stroke. Nabi ini dijari di kesekatan mati lah. Ya ilaha illallah. Lelah raina. Sampai olah 1 tahun, 10 tahun itu penyakit stroke. Musibah. Sampai mana nike? Unit ini dari mempunyai dengan Tuhan meninggal dunia. Lupa, kamu tak pikir-pikir, ya Allah. Burung-burung ini tak tak balas jasa dengan Tuhan. Aku berdua bisa ini, banyak bau. Banyak bau terbalas ini. Ini apa? Walilai, ini adalah dua. Kedua yang akan membuat di dalam tubuh tiap-tubuh sami nanti ketika meninggal dunia akan terang berderang. Satu telur Nabi, satu telur adalah silaturahim. Silaturahim. Alhamdulillah makin berumur sementara dia berumur bapak dia, bapak-bapak, ibu-ibu berumur sementara dia. Berumur mana berumur antara lentera dia hadir di majlis niki. Nabi itu juga niki. Adik sendiri saling engos tema. Tentu juga kebudayaan kita nanti saling engos. Jadi budaya Tony Ustaz Rohim Abdullah Assalamualaikum mana salah. Tidak ada yang serakah. Mana salam, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Nabi, yang ada di dalam salam ini adalah doa keselamatan atas wahai saudara. Begitu juga dijawab mana tepat salam silaturahim. Sehingga la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Ini ya ambung salam sujud dengan keputusan kami silaturahim. Ingin negara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah illa rahimun. Tidak kamu surga kecuali dengan sepenuhi sifat kasih sayang. Sifat kasih sayang. Sampai-sampai ulama-ulama yang berusaha di ilmun amalan itu saat sifat kasih sayang udahlah umati wali-wali Allah selain lagi wali Allah udahlah umati layan ulum jannah dikasihati sholatiha wala siyamiha wala sodapatiha. Ulama-ulama lain ni ke para wali Allah. Ndek tamu surga gara-gara kowe tanggawe sembahyang duit. Ndek tamu surga gara-gara duit sedekah. Kemudian duit tanah gawe kuat kuas. Lalu kembe. Walakin yadkhulun al-jannah bi sakhawatin nubus wa salamatis suhur. Gara-gara tamu surga para wali Allah, para orang tua pelayak sa'alim soleh adalah dengan Nabi kemurahan hati. Kemurahan hati. Ika anda tak lupa. Karang doa, garang doa, pasangan doa. Itu tak berdaya kan? Ada sebab berdaya kan? Karang. Ina layak wani gini. Ulama dia penuh sama. Tak lupa. Nabi cari mikir. Berbil tak lama musim naru. Misal dua bangkat penyakit dua, apalah? Dua bangkat. Mok sebangkat ni kerja muniatan misa muti badan. Sebangkat selain nabi muniatan, on ni jeksa mu nabi kemampuan kredit segala macam. Ia tak nikir. Datuk apa? Datuk apa? Datuk tiap penunggu sakit nanti lain. Berklinik, segerenik. Tak, di minara dulu nih, nyuntruk dan jarak, gede, pun pleno, jauh. Malah membeli gede,
baik. Terus dari mana datangnya sakhawat yang mulus itu? Kemurahan. Di narak lain dengan itu semua lebih murah. Orang-orang yang diberikan seperti itu sakhawat yang mulus itu murah hati. Tentu orang-orang segala sembahyang jelas. Kemudian negara setiap dia beramal dia selalu hadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demo dor ini lamaran itu bisa jemaah Allah sendiri. Oh lagu surga itu murah no. Murah ini tetamu surga dari negara duit sembahaya kasih musam ketia sumak ini tetamu surga dari duit sedekah sekedar kemurah hati no. Nah cerita ini membazan karena beliau punya sahawat yang lumpur, kemurah hati, kemudian hati yang tenang, yang bersih, yang suci. Di subuh malam, di subuh waktu Imam Ghazali ini ke Nyak-nyak, buku karang kita Imin Wang Baik, cinta ada di zaman lain, di narkobel, narmakin, di narkoslo. Nabi Arab bahas ini sekali nikah, ayo celup nikah kita. Di ini orang baik kita nikah di orang celup, nyontrok pelik, nyontrok pelik, makin Imam Ghazali yang sudah Nabi Arab luar biasa ibadahnya, oh makin bermetak takut dengan Imam Ghazali nikah. Aruh-aruh yang berumur masih dibagi takut dikelikin dikit kesul menanti dikelikin dikit kamu mah besuh ngenam ada sak besuh? Besuh ngenam sehingga nanti berumur doang dibagi akhir muwit pun dibagi takut kamu yang muwit dikelikin dikit kesul imam? Gua sagi adimin wak nabiara besuh kelikin dikit lalu dengan sendirinya tiga diitikan oleh sahabat. Sahabat Imam Ghazali. Ya Imam, ma fa'allahu bika. Wahai Imam Ghazali, kira-kira Nabi berhenti Allah Subhanahu wa taala perlakuan perunggu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan engkau wahai Imam? Imam tiga, wahai sahabat, luar biasa. Muntad penyiap tak sesangat mulia sholat di dalam sunni di pasirnya Imam Ghazali wama sabab ya imam aku kira-kira sebab naik sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mempersiapkan tempat yang mulia kepada aku itu sebab bagi gara-gara kelikit gara-gara kelikit Imam Ghazali memberikan tempat yang mulia di dalam surga. Kiri-kiri tahu kemarin kiri? Ini berangkat doang, kope. Lalu beli racun. Gitu. Sahawatin mubus, hati yang pemurah. Hati yang pemurah. Gembira lagi ibu. Wampak? Barak dan mengembang, langsung salah. Bila baru tiga, sakit ketelu silaturrahim tiga hikmah dengan senang piaran girang silaturrahim insyaallah dalam pikiran dalam hatinya akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Silat baik dengan sesedar stres ni kurang silaturrahim ini. Kurang silaturahim, silaturahim bisa terubah ngaji, bisa narak ada masalah pribadi, gara-gara di kanduk, ada mana narak? Gara-gara di kayu kanduk, tak pengelaan si sinina itu bisa. Rumbah baru ngaji, disalah datang ke kiki, tenang pikiran. Mana-mana, negara mau terkelilik, namun telah datang ke majelis salim.
Firman mari ilmu, mon. Musila. Istilah sandi tak momo di bayon yang mau dari bayon di kago kago besiak lain kalau kita momo ini. Ikit ni. Tapi ada kunci. Kunci ngisa tunggu dia. Namun ada jalur terkerewakan. Ikit. Bapak kasih selingan ngisa. Ngerak-ngerak sukul bayi. Ngerak-ngerak. Sukul bayi. Ini lampu tak saling tuntut dia. Jadul. Lebih jadi. Ngerak-ngerak sukul bayi. Insyaallah searah dengan ini nih, lalu lamun wah istilah mone belum dia kui mana mana telepon kui ane kakak beta han mana nih kui nyesal belum begitu di negara yang belum kesami kadang-kadang mana negara emosi sehingga timbullah hal-hal yang tidak diinginkan. Ini jangan sampai orang Inggris. Ini guna tiap puluh kami datang ngaji. Datang ngaji di majlis salim. Saya pun saya nyampean di jari baru Inggris. Ini unzur maqala walakan zur maqala. Seriuk perhatian nanti sampean. Ini selama ini kebaik sholat walaupun dihindari tuan guru, dihindari ustaz, dan selama sholat ambil baik walaupun zulman kola, jangan sampai dia berusaha perhatian dengan senyampean berbeda. Kamu dengar perhatian dengan senyampean perdagangan tuan guru ini apor kalau ngaji. Dalamnya kesulitan terbesar apa kedatang dengan barang itunya. Tapi kalau menguah unsur makola perhatikan ambil nanti dua sekolah negeri satu sampai bisa saya nyampe ya dari tuan tuan di Indonesia datang berdiri hanya niat kami kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang ikhlas ibadah kami ibadah. Atur dia sama nyawu dan itu tak lalu keluar macam koma koang murid teratur dan ini dinil ini keluar minggu ini heran dengan sulur-sulur ketinggalan doang lalu racun doang keluar makin aku saya teracun makin paling itu wujud wujud jadi teracun. Lainan sila pilih mukulur kabo racun ini, koma racun selaku. Dari mana? Mantan dari jadu selainan semua pakai bahan pemanis dan lain sebagainya. Tidak murni makin sampai loni jangan heran. Muda karena toa pada luar makin. Tidak nanti khawatir jangan nanti dibuat pandang bulu searang nyawu mau ini ini kalau ini silaku masih banyak ya masih insyaallah progres rumur basuh jangan sampai seperti itu mari berbanyak menuntut ilmu kuat kenapa alhamdulillah alhamdulillah tak boleh bagi masih kali empat masih kali empat ini maksa gue kali sekundang masih kali empat sakabat Nabi Allah yudhaya umrah fi maksiat kembali sia-siaan umur ike kubayan-kubayan ini kubayan maksiat. Kerana terbaik ya, sia-siaan umur dengan perkara-perkara yang tidak bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi juga kutoyan samudera di dalam dunia ini
lamunlah niatan ikhlas ibadah ika akan bernilai kuburan akhirat. Nanti mari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluwe pegawaian dunia. Pegawaian dunia lagu gara-gara salah niat yang perusami pegawaian dunia jika berubah menjadi pegawaian akhir. Akhirlah kemudian bukti lalu nombor medali lalu nampak lalu jadi tukang dan lalu jadi guru lalu nanti salah-salah niat dulu. Ini terbalik ya, sia-sia aku murnika dengan perkara-perkara yang tidak bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Umur dia tidak tak umur yang besar. Paling tidak kalau tak milik amaga hitung. Okay. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 16 16 dulu. Paling tidak amaga itu. Adalah menuah lebih ini kerja bonus. Bonus semuanya-onya kari seberat wajib namun ada lebih 19 umur nikah kan saya guna dengan selalu mencari silaturahim yaitu akan dipanjangkan umur kira-kira tahu kan nikah nanti kena ya saya-saya man ahabba saya-saya sakayun kebenuan umur kemudian kemudahan rezeki wal yasir rahimah hendaklah dengan nikah negara kerang-kerang sambung tali silaturrahim rezeki tersebut wah putri tak baru sekadar gara-gara lalu hadirin kajian maaf, 1,200,000 sani nanti lalu, kira-kira mau udah pendek silaturrahim ini. Kemudian bilu umur nanti benar bilu umur wah, tertua lagi ke umur dan perusahaan okay. Lalu, wah tenang searah catatan ini catatan negara lain bahwasannya amat ketujuh misalnya 67 tahun misal 67 tahun memakin tiap mengusahkan ke negara girang kerang setali silaturahim sabun tali silaturahim kira-kira berubah pendek ha? 16 itu wah tulisan lagi berubah pendek apa 16 itu lalu tiap mengusahkan kan dikenal dinam oni amat kutujur kembek enam dasar pitu umur lemak ili irup okay? Girang sambung tali silaturahim lalu tadi girang pada enam dasar lut tulisan catatan kenantian okay? Dan ada nabi lut tafsiran ulama okay? Bahwasannya pitu umur ini dengan nabi berkah keberkahan umur baur masih belum umur kalau menurut pengajaran dalam syair lima negara dalam syair sawfi nabi insaf linafsika qabla mautika dikruha timbang-timbang perhatian koreksi gitu linap sika qabla mautika diri tiap urusan itu koreksi diri qabla mautika dikruha slikma dengan tiara seputar lemak lalu Tuhan meninggal dunia okay. Dengan nabi seputar dengan sawah meninggal dunia ini ke okay. Dua nabi seputar seputar sholat dan seputar lengik lalu Tuhan meninggal dunia ini isap inap si kalau belah mautika zikruha fadikru lil insan umrun sani bahwasannya sebutan sebelum baru tiga adalah merupakan umur kedua bagi tiang perusahaan nabi dengan umur kedua lalu tuah meninggal dunia dia sawah meninggal dunia takut sholah kebayaan dari dunia tersebut dengan oh alhamdulillah
kepada manusia lagi pun rajin ngaji le majlis taklim bisa hukuman ni rajin lah pada unik secara spontanitas paling tidak terbaca surat Al-Fatihah. Nabi suka Nabi di kebelu sebutan kebagusan itu merupakan umur bagi tiang kebagusan. Begitu juga dengan kurgayaan salahnya sebut dengan kamu tergawet kejelekan, oh tidak naik selama ini bermalik kodoh-kodoh dengan saliwa baik di minabara orang akan meninggal dunia. Nah ini jadi Allah ini orang sedih apa-apa batu sapi waktu datang surah-surah di balik masih bersungguhlah. Ini jadi Allah sebutan sebutan yang baik kemudian sebutan sah sholat itu merupakan umur tiap berusaha setelah meninggal dunia. Nanti umur sebutan sholat dunia. Maka dari sekarang tiap berusaha jaga nama baik. Berbeda jaga nama baik, rajin ngaji, silaturahim, kemudian birrul walidain, supaya setiap amal ibadah yang tiap berusaha kerjakan sertai dengan niat yang Islam. Tinggi para hadirin hadirat yang tidak hormati, ini kita asal hari terlalu lagu lemak sambung mudah-mudahan setundar bagus ya insya Allah lain waktu kuraya tamuna penyampaian dia yang kurang berkenan kita bahas halus dia kuraya muniki deh tanda Tuhan guru ini halus atau bahas halus negara keturunan gitu. Kemudian lagi yang lain keturunan nama ketujuh. Tak kaitan ni sudah rade. Lalu alhamdulillah dengan berkat doa kedua orang tua, kemudian orang-orang yang soleh, kemudian jadilah apa yang diharapkan. Begitu juga yang berusaha ni doa kita jadi ni. Doa ada jadi anak sah solat, ada jadi anak yang soleh. Anak yang soleh dan solehah berguna berbakti pada tiap perusahaan. Okay? Dengan niga ada niga merupakan juga sebutan nanti. Okay? Saya ingin bekerja di sebutan perusahaan. Saya ingin bekerja seolah lalu saling lalu sebutan tiap perusahaan. Umur yang kedua yaitu sebutan seolah ketika tiap perusahaan ini sudah meninggal dunia. Insya Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mudah-mudahan itu sahabat yang kurang berkenan itu semata-mata datangnya dari tiap pribadi. Adapun sesolah sekenan itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan yang belum sani bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.